ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia, agar kami mampu melayani Engkau, ya Allah, ya Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Masih baca dulu, masih ada waktu buat saya. Yesus Kristus. Gara-gara itu jadi salah semua dong. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antara kamu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Pasukan tanggapan dengan refrain. Thank you.
memberikan kasih setia kepada orang yang dikurangi-Nya. Aku mengasihi Engkau, Ya Allah kekuatanku. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah bercerita lagi tentang kamu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sanggup dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil, nanti mau berdiri. Jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan.
Hari ini Yesus memberikan sabda kepada kita yang sudah diulang berkali-kali, yaitu tentang kasih. Maka di awal khotbah saya mengajak kalian semua untuk bertepuk kasih. Sudah tahu tepuk kasih? Belum tahu ya? Jadi kita awali, saya beri contoh dulu. Tepuk kasih, cinta, kasih, sayang, babe, gue, kita, oke deh. Jadi lupakan, saya kasih tahu sekali lagi. Tepuk kasih, cinta, cinta. Lalu kasih, sayang, babe, gue, kita, oke deh. Tahu ya? Ya, kita bersama-sama, kita coba. Jangan kalah sama anak SD atau TK. Tepuk kasih, cinta, kasih, sayang, babe, gue, kita, oke deh. Baik, saya kenapa saya berikan tepuk kasih? Karena tidak semuanya tersenyum, jadi sekarang bisa senyum. Senyum adalah bahasa dunia. Kita yang baru datang ke Jepang, kalau membeli sesuatu, tersenyumlah. Maka yang akan melayani juga tersenyum. Kenapa tepuk kasih? Cinta lambangnya kan hati. Kasih, sayang. Jadi bahasa Indonesia itu bagus ya. Kasih itu love kan bahasa Inggrisnya. Cinta, kasih, sayang. Tiga kata ini selalu diambil. Lalu babe, kenapa babe? Artinya Allah Bapa. Gue, saya, kita, sesama yang lain. Jadi cinta segitiga. Kenapa? Cinta antara Allah, saya sendiri, dan sesama. Jadi kalau kita berpikir mengenai cinta, asalnya dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Yang ada di sini ada beberapa anak kecil. Mereka ada yang umur berulang tahun 6 tahun, Airi Chan. Terus ada Akiko Chan, 4 tahun ya. Ini berapa itu nanti, 4 tahun. Jadi saya mau tunjukkan kepada kalian mengenai kasih itu yang bisa dilihat. Karena Allah tidak kelihatan kan? Jadi di sini ada... hati. Allah adalah kasih. Kasih yang begitu besar. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi melalui simbol ini, seolah-olah Allah adalah punya hati yang besar. Allah adalah kasih. Kita semua yang hadir di sini, saya percaya kita semua adalah hasil dari cinta kasih dari kedua orang tua kita. Dan kedua orang tua kita, pasti mereka juga diciptakan oleh Allah. Maka kita semua yang memiliki iman, kita percaya bahwa kita memiliki hati dan kasih. Maka kita semua yang ada di sini punya hati seperti ini. Ada yang memiliki hati yang besar, ada yang kecil, jadi macam-macam. Jadi saya mengajak di sini ada kalian yang Pak Sutri. Yang baru datang. Saya Pak Sutri yang muda. Belum kan? Bapak dan Ibu, saya undang ke depan. Bapak dan Ibu siapa? Saya Yohanes Lumbito, ini Maria Valeri. Aku tidak bisa melakukan. Yohanes dan Ibu. Saya punya permainan. Mungkin anak-anak muda tahu seperti ini, tapi ini dapat dari sumber.
Jadi Bapak Yohanes dan Bapak Theo Ibu Maria, mereka berdua sudah mengarungi pada anak perkawinan selama berapa tahun? 34 tahun plus putra putrinya ada di sini. Oh ya. Oh terima kasih ya. Jadi simbolnya ini adalah permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam perkawinan selama 34 tahun kan? Nah, tugas dari Bapak dan Ibu menguraikan atau menyelesaikan problem ini, tapi tidak boleh dilepas langsung atau dipotong. Jadi harus memakai akal, budi, pekerti dan juga saling berkomunikasi. Bagaimana caranya supaya ini lepas? Silakan saya beri waktu, bisa pakai tangan, kaki, dan seterusnya. Kita saksikan Bapak dan Ibu, mereka berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan kehidupan mereka. Oh, masih. Betul. Mereka belum lahir, Pak. Rupanya Bapak dan Ibu ini kreatif. Ada yang jongkok, ada yang berdiri, ada yang mencoba untuk menguraikan. Dan akhirnya masih belum. Jadi menyerah. Menyerah aja ya Pak. Sebentar. Tadi sebelum menyelesaikan ini pakai berdoa atau enggak? Belum. Karena yang permain. Baik, kalau kita mau berdoa, kita sebagai orang Katolik, kita berdoa kepada siapa? Yesus, simbolnya Yesus apa? Kasih lalu salib. Seperti salib. Coba dengan tali ini, karena salib terdiri dari dua bagian, vertikal dan horizontal. Coba gunakanlah vertikal dan horizontal ini. Coba supaya kelihatan penonton. Dengan salib ini, kita semua diselamatkan. Allah salib ini adalah simbol dari vertikal, ini adalah simbol dari relasi Allah dan manusia, dan yang horizontal ini relasi antar manusia. Maka di tengah-tengahnya ada Yesus yang menebus kita semuanya, dan Allah yang membawa keselamatan masuk dalam diri manusia dalam permasalahan, dan akhirnya bisa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu. Nanti bisa dipelajari anak-anak di video, jadi mereka tahu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lalu saya mengundang anak kecil, Airinca, sama adiknya, sama ibunya. Saya punya hadiah di sini. Oh, datang duluan. Cowok, jadi mereka dia saya kasih ini apa namanya? Kumamo. Ada yang mau hadiah lagi? Iya. Oh, Airinca enggak mau. Dia malu dia. Nanti setelah selesai bisa. Baik. Jadi saya memberikan ini karena mengenai kasih, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi kasih itu adalah kata kerja. Bukan kata benda saja, tapi kasih adalah kata kerja juga. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi manusia, simbolnya tadi adalah salib. Yesus memberikan ajaran pada kita hari ini, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi, dan seterusnya. Maka mengasihi Allah dan mengasihi manusia adalah segala rangkuman dari hukum Taurat, Taurat dan kitab para nabi. Kalian tahu Taurat itu ada berapa aturan? Ada yang tahu? 10 katanya. Ada yang nawar lagi? 10 ada 10 perintah Allah kan, Dekalog. Tapi lebih lagi, hukum Taurat itu ada katanya 613
Baru tahu gimana ngitungnya. Coba dihitung. Saya juga belum ngitung. Tapi katanya 613. Jadi hukum Taurat itu ada 613 aturan yang dibagi dari 365 plus 248 aturan. Kenapa 365? Yang isinya adalah larangan. Jangan membunuh dan seterusnya. Jangan ini, jangan itu. Lalu yang 248 adalah perintah. Lakukan ini dan itu seterusnya. Jadi 365 adalah hari, jumlah hari dalam setahun. Plus perintah 24. Jumlahnya 613. Hafal gak? Baik, aturannya segitu banyaknya, Yesus menyimpulkan dengan mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dirangkum dengan salib tadi. Dengan salib ini, Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga memberikan seluruh jiwa dan raganya, darahnya di atas kayu salib, memberikan kita keselamatan. Jadi di atas kayu salib ini ada tulisan, kalau di sini kecil sekali mungkin, ada tulisan apa? Hah? Inri, tahu artinya? Yesus? Oh luar biasa, dari bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudaeo. Yesus adalah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalian yang sudah tinggal di Jepang lama, kalau Inri ini di tengah-tengahnya ditaruh kepala Yesus, jadi kata apa? Hah? Inori. Tahu kan Inori itu apa? Doa. Jadi kalau kita melihat salib, kita melihat Inri tulisannya Inori. Yesus mengajak kita untuk berdoa. Maka ini bukan artinya sebenarnya, tapi saya hanya make up. Jadi Inri, meskipun arti sebenarnya adalah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi, tapi dalam bahasa Jepang Inori, Yesus yang menyerahkan dirinya dan kepalanya di mahkotai duri dengan penderitaan semacam itu, sama dengan kita semua. Bapak dan Ibu tadi mengasihi selama 34 tahun, pasti banyak pengorbanan, cucuran air mata dan seterusnya. Bukan setiap hari selalu damai ya Bapak dan Ibu. Permasalahan ada, tapi karena saling mengampuni, saling mencintai. Sama seperti Yesus di atas kayu salib, Dia mengampuni semua orang yang mereka tidak suka pada Yesus. Kata-kata Yesus di atas kayu salib apa? Ya Bapa, kasihlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kata-kata Yesus ini sama dengan kita semua. Ketika kita mencintai seseorang, khususnya dalam keluarga, ada rasa mungkin cinta yang mendalam. Tapi dalam cinta yang mendalam itu kadang-kadang kalau ada sedikit permasalahan menjadi benci, antipati dan seterusnya. Maka cinta itu setiap hari harus diperbarui. Dan cinta yang selalu disempurnakan dengan iman kita. Cinta tanpa pengampunan adalah cinta yang nonsense. Karena cinta pada dasarnya kita manusia memiliki cinta yang tidak sempurna. Kita disempurnakan dalam cinta kasih Allah dengan cinta Yesus sendiri. Kalau saya ngomong terus, waktunya habis. Jadi saya akhiri khotbah saya dengan sekali lagi saya tutup dengan tepuk kasih. Supaya bersemangat kita semua masih ingatkan. Tepuk kasih. Cinta kasih saya babe gue kita. Oke deh. Yang belum bertepuk kasih nanti di rumah tepuk kasih ya. Nonton video YouTube saya karena setelah bisa pulang lalu saya upload di YouTube, kalian belajar tepuk kasih. Bukan hanya tepuk kasih dengan gerakan ini, tapi juga kasih yang memberi. Apa yang kita miliki bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan. Ada amin, saudara? Amin.
Kita lanjutkan misa kita. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman, percayaan kita kepada Allah. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, selalu dan ini, karena kan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan kekuatan Maria, yang membebas dari sahabat dan berbunda, sesudahus, disalibkan Bapa dari Maha Kuasa, yang berutama-tama dia, dan yang tinggal bagi dan berkawal mati, yang naik ke surga, disudahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sudi yang akan datang, mari lewati hidup dan iman. Aku percayakan Roh Kudus, percayakan Roh yang kudus, sesudah Bapa kudus, yang mudah dosa, dan badan hidup yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus, para uskup dan para imam agar kewartaan dan tindakannya membuat kita berkat terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon. Tuhan, bagi umat Kristen yang dianiaya, serahkanlah Roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang dihukum atau dihancam. Semoga mereka teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, tidak putus asa untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan mendengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang perantauan dan pelarian, semoga Allah Bapa memberkati para perantau serta para pelarian, dan semoga mereka diterima oleh umat kita serta diberi tempat di mana dapat membangun hidup baru yang bahagia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang dilupakan dan diabaikan di lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memberkati kita dalam usaha kita mengamalkan kita kasih sejarah nyata dalam lingkungan kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, kami bersama. Kesejahteraan kami sangat Kau perhatikan. Buatlah kami bersemangat setia dan tanpa pamrih, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna membangun dunia baru di mana tersedia tempat bagi setiap orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk dalam persembahan, silakan. Lagu persembahan bagi syukur nomor 384. 384.
semesta alam, sebagai kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan dosa manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman berkat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan kehadiran-Mu yang Maha Tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah pada kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Syukurlah ya dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Kau Maha baik terhadap kami, Kau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Engkau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu tercurahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepada-Mu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus di semua Kristus-Mu. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daud. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak terhadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami di sibol mata sempat. Thank you.
Anak domba Allah. Anak domba Allah. Puji syukur 4:1:3. Lagu Bumi Puji Syukur 661.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen-Mu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Ada pengumuman. Kalau ada, silakan yang baru datang pertama kali masuk ke depan, perkenalkan nama, sekitar atau ada yang pamitan juga, silakan. Asal dari Jakarta, keluarga dari paroki Santo Matias ini. Kemarin adik saya bulan Juli kemarin baru selesai pakai ini. Juga sudah hadir dari kesimpulan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Maju ke depan sini supaya kelihatan. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Nadia. Saya aslinya dari Tangerang. Kebetulan juga dari paroki Santa Lorenzus. Saya di sini untuk bekerja. Sebelumnya saya di Tokyo. Sudah 5 tahun, terus ke Osaka mulai tahun ini. Saya mau tengahku universitas, mulai dari belajar bahasa Inggris. Saya tadi di Kampung Gading, sudah lulus. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Dennis. Saya dari Kampung Gading, paroki Santo Kampung Gading. Saya sekolah bahasa juga di sini. Saya di Osaka Japanese Language Center dan saya juga kuliah di sini. Terima kasih. Namanya milik saya, Bimi Romone Dennis. Halo semuanya, nama saya Krisya, asal dari Surabaya, kerja Santo Yakobus. Saya kesini buat sekolah. Sekarang masih sekolah bahasa dulu. Ya. Selamat malam semuanya, nama saya Sekar.
sedang ambil sekolah bahasa di YMC Japanese Language School. Mulai bulan 7 lulusnya, nanti bulan 12 lumpuran aja ya sekolahnya. Nanti bulan Januari baru kerja. Di Jakarta saya dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga yang kedua. Saya sudah 10 tahun di Jepang. Sebelumnya saya sudah ketemu dengan Romo gitu ya. Sebelumnya sempat pulang ke Indonesia 6 bulan dan kembali lagi di tahun kemarin di Ukayama. Dan selama setahun saya memang tidak bisa ketemu Romo ya. Dan sekarang saya bekerja di Osaka kembali. Dan baru minggu lalu saya menghubungi Romo kembali dan bisa bergabung di misa kali ini lagi. Ya, mungkin karena sekarang kerja di Osaka, saya bekerja di salah satu kumai yang untuk mengurus ya para pemagang yang datang ke Jepang. Saya yang mengurus surat-surat visa di mereka dan juga mentranslate mereka di selama ada di Jepang selama 3 tahun atau putih juga saya mengurus mereka. Jadi sudah terbiasa kayaknya. Ayo saya kembali ke SD Mas. Perkenalkan nama saya Widya Luka Frederika Multon. Asal saya dari Medan. Kebetulan semuanya dari Jawa semua ya, banyak dari Medan ya. Ada dari Medan apa aja Tuhan. Saya dari Paroki Santo Petrus Medan. Tapi sebelumnya saya di IGK. Biasanya saya gereja di Niemoku sebenarnya. Saya bekerja sudah selesai bekerja di sana, kemudian saya balik lagi ke Osaka bekerja di Kaigo. Salam kenal. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Yohana. Saya di sini untuk bekerja. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Paroki Yesus Gembala. Di sinar kita. Halo, malam semuanya. Nama saya Timothy, asal Indonesia dari Jakarta. Saya sekarang belajar di sekolah bahasa di Kyoto. Tujuannya aspirasinya supaya saya mau setelah saya sekolah bahasa bisa jadi penerjemah bahasa Jepang Inggris. Selamat malam semuanya, Yurisko Negesi Mas. Terima kasih juga yang mau main organ, Adrian sama Manis dan Nico. Terima kasih sudah datang. Baik, kita setelah selesai misa kita bisa foto bersama untuk kenang-kenangan. Nanti bisa dilihat di YouTube. Oke. Kita pakai berdiri, kita mau berkata. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup, puji syukur 630. Thank you.
Ini nyala sih, kalau ini. Ini gimana?
Dari Surabaya ya? Surabaya juga? Iya, Jakobus. Jakobus. Rumah kau Citraland? Oh, Citraland. Aku deh, Graha. Oh, Graha. Graha apa ya? Maria. Eh, bukan Maria. Iya, saya lebih ke Sarah, tapi aku juga itu. Oh, iya. Aku udah lebih kelihatan ini ya. Kenapa ya? Aku udah lebih kelihatan ini ya. Siapa namanya? Felicia. Oh, Kerry. Kerry. Iya. Ya, aku nih hukum kaku sih, cuman terus akhirnya mau dagakuin. Oh, berarti sudah setahun paling di sini? Belum, baru aku apa? Baru shikatsu. Shikatsu? Oh, aku baru. Kapan? Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Oh, iya iya. Ya setiap apa? Tiap bulan sih kita ada misa ini, jadi ya nanti ketemu teman ya. Ayo. Bentar. Kalau mau sih bawa apa? Laptop atau gaming? Gue udah lama nggak main game. Gue nggak main game. Ini gue dari kita main lagu favorit. Ini dari Tokyo. Kita tuh harus suka tiga jam. Tidak tahu sekarang nggak tiga jam. Jangan. 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 Jangan.